La namadu nusalli ala rasulil karim. Terima kasih atas kesudian sama-sama menjayakan usaha ikhtiar bersama oleh sahabat saya, saya Abu Hussein Hafiz, ahli parlimen Bukit Gantang yang bersama-sama ambil inisiatif ini. Ini kerana walaupun kita ambil pelbagai langkah, tapi kita tahu kos sara hidup ini meningkat. Hari ini saya nak umum lagi STR memang kita tambah, tapi ini tak cukup kalau kita tak kawal harga barang. Saya terima teguran permintaan orang ramai. Jadi kita kena ambil. Kita ada penjualan rahmah yang banyak, tapi kalau kita tengok hari ini tak ada satu sisi yang diusahakan. Tentunya saya tengok ikan, ayam dan beras itu jauh lebih baik, lebih rendah daripada harga pasaran. Tapi ini kita kena perbanyakkan. Sebab itu saya nanti tugaskan saudara Syed Abu Hussein untuk bantu tunggu dalam syarat penyelarasan harga barang makanan ni, nak call dan kita gesahkan supaya dia akan mengepalai kluster yang tambah ikhtiar supaya jualan madani ini dapat kita tingkatkan di seluruh negara dan kena perluaskan dan kerapkan lagi. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara, saudari, kerana ikhtiar ini walaupun baik tapi dapat sambutan yang baik pada rakyat. Yang penting ialah kita cari ikhtiar pelbagai. Percayalah, satu hal yang tidak mudah yang kita lakukan kerana harga pasaran di mana-mana di dunia ini sudah meningkat begitu tinggi, tetapi ia mengesankan rakyat. Jadi kalau kita cakap pelaburan tinggi, ekonomi baik, orang kita dah juga harga barang naik. Jadi saya terima teguran itu, sebab itu kita cari jalan untuk selesaikan masalah di akar umbi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.